Baik saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat subscriber dimanapun kalian berada, yang tentunya panjenengan masih dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Oke sahabat-sahabat subscriber, di kesempatan kali ini, di video kali ini, saya berada di OPT Tanjung Buka SP 10 ya sahabat-sahabat subscriber. Saya sedang berada di pemukiman transmigrasi, yaitu di lahannya Pak Agus Sujarwo sahabat-sahabat ya, transmigran dari Kabupaten Yogyakarta sahabat-sahabat ya. Kita melihat kembali padinya tempo lalu ditanam sama beliau, dan di sini beliau banyak bercurhat dengan kami ya sahabat-sahabat ya, tentang padinya beliau. Dan saya di sini juga tidak sendirian, saya dengan teman saya yang dari ahlinya pertanian ya sahabat-sahabat ya. Oke. Jadi sore hari di pemukiman transmigrasi sangat sepi ya sahabat-sahabat ya. Mungkin saya sendiri diserang sama Agas ini sahabat-sahabat ya. Waduh. Sudah sore. Di luar rumahnya Pak Agus ini banyak sekali tanaman, sahabat-sahabat. Loh, banyak sekali tanaman kan? Oke. Selamat sore, Pak Agus. Selamat sore, Mas Didi. Oke. Gimana kabarnya, Pak? Baik, Mas. Ini sedang aktivitas lagi ngapain ini, Pak? Hari-hari ini? Hari ini tadi, nganu, Mas. Saya fokus baru itu, apa, nambah lahan untuk memperluas apa Mas ini tanaman padi saya agar agak tanaman padi mentok apa Mas lurus ke sana itu Mas, jadi semua mau tak maksimalkan. Ternyata itu saya harus nyabut rumputnya lagi Mas. Nyabut itu rumput lagi. Boleh kita keliling-keliling anu Pak Agus? Saya lihat juga di sini jenengan siapa yang nanggul itu Mas, Pak Agus? Anak saya Mas. Anaknya. Kemarin saya mau bantu tapi baru sakit gigi Mas. Nah ini gitu. Sudah sembuh tapi anak saya baru fokus Mas. Mancing tadi di muara dapat besar Mas. Dapat sidat tadi kurang lebih 2 kilo ya, Mas. Luar biasa sahabat. 2 kilo tapi sudah dimasak. Kenapa? Sudah dimasak Mas. Sudah dimasak. Ini kan sudah nganu Mas. Mentok sampai sana tapi yang ke sana belum, itu kan masih nganu Mas. Ada apa? Tinggal rumput satu blok itu. Ternyata saya nggak main apa Mas itu tadi, nyemprot tak cabuti aja biar nggak ngefeknya ke tanaman yang ini Mas. Karena ini tanamannya saya baru tahu ini Mas Diki. Apa ya kalau saya nyebut itu kemarin tuh jenisnya benih itu apa Mas? Alua IR apa ya? IR66. Imbari 66 atau 32 ini. Nah, ini beda sama yang saya tanam awal itu tuh Mas. Jadi, beda. Saya kok ini yang terakhir kah Pak ini Pak? Yang duluan yang di sebelah sana. Duluan yang sana Mas. Jadi. Di sebelah sana ini yang itu terakhir. Tapi nganu Mas. Apa ini? Kenapa? Daunnya itu kok kurang apa Mas, kalau saya boleh bilang itu kok. Kenapa? Ringkih gitu loh Mas. Nah ini itu kayak apa bahasanya Pak? Rapuh. Rapuh. Kayak gini nih Mas Diki. Maaf ya Mas. Bukannya karena saya juga belum pengalaman. Ini ada kayak apa Mas? Ros-rosnya ini. Itu kok enggak kayak yang tak tanam dulu itu yang apa Mas? Yang impari ya? Impari betul. Itu kan agak panjang-panjang Mas. Ini kok pendek-pendek terus kayak patah-patah itu Mas. Daunnya patah-patah. Patah-patah itu. Jadi kalau enggak hijaunya maksimal itu terus kuning, kalau enggak patah Mas. Saya kira itu dipotong sama itu Tuan Krep. Ternyata enggak. Lain ya Pak ya. Lain Mas. Jadi kayak kemarin sini banyak Mas yang patah itu. Saya kira itu dipotong sama Tuan Krep. Ternyata enggak. Tapi lain Pak ya. Beda Mas. Ternyata itu memang benar kemarin ada yang bilang ini kalau kena angin mudah apa Mas? Roboh. Terus tapi ini apa Mas Diki? Katanya enggak lama gitu sudah berbuah gitu. Gitu Mas. Ini saya lihat juga merah-merah seperti ini Pak Agus. Mungkin kemarin habis kerendam kan ini padinya jenengan. Kayak baru tadi malam itu Mas Diki. Tadi malam aja enggak terendam penuh kok. Wong airnya baru masuk. Paling seberapa? Sampai sini wong itu sumurnya aja enggak kemasukan air kok Mas. Belum penuh. Mungkin kalau hari ini malam ini mungkin sudah kerendam ini Mas.
Malam ini mungkin puncaknya besok ya, karena besok. Itu bulannya kan masih anu Pak lo itu. Masih. Kayaknya besok itu Pak, besok. Masih ada sedikit itu. Gimana ya kalau saat tadi pagi jam 7 itu nyemprot Mas, sementara ini nanti malam terendam gimana Mas? Tapi kan sudah kena panas Pak. Oh gitu. Iya, yang penting sudah kena panas, dia sudah merekat, tapi enggak enggak masalah di itu. Tapi kecuali kalau 1 jam habis 1 jam itu jenengan kerendam. Percuma Pak itu. Nyemprot apa? Gimana Mas? Nyemprot apa? Pakai itu yang apa pupuk tanaman. Pupuk organik enggak masalah itu Pak. Karena saya kan nganu Mas Diki. Punya kekhawatiran ya. Kemarin itu bagus Mas, hijau banget. Saya sudah optimis ya. Setelah saya cek ternyata apa itu Mas? Daunnya. Tadinya saya kira cuma belalang tuh Mas, saya enggak lihat kupu ya. Cuma belalang 1-2 gitu. Terus kemarin ada kupu satu cuma satu, tapi saya kok tadi nyemprot baru ketahuan Mas, ternyata dia itu bener apa Mas? Itu tadi. Jadi yang sini disemprot, dia larinya ke sebelah. Gitu. Saya nyoba tuh Mas, setelah selesai sebelah saya semprot lagi. Saya tunggu hasil besok 2-3 hari lagi. Kalau nanti apa Mas sesuai keinginan saya kemarin kembali hijau, lah ini baru saya semprot Mas. Baru ini semprot. Ini kan belum Mas. Karena saya nyoba yang sana dulu Mas. Kalau sana nanti bagus, ini tak pakai untuk sini Mas. Itu Pak, pakai untuk di sini. Tapi jenengan kalau di belakang sana itu Pak bekas padi jenengan itu kan bekas rumput ya Pak ya. Bekas rumput yang kalau mentok itu yang setengah mati itu kan. Bikin jengkel sampai ini giginya sakit. Alhamdulillah. Mas, ini saya gigi sampai kena kemarin kan itu udah bersih Mas gigi. Saya tinggal apa? Hasilnya itu cuma nyabuti kayak kalau di Jawa apa matun gitu. Matun. Cuman enggak seberapa Mas di sana. Ternyata juga ada sisi positifnya, saya enggak kecapean sekarang. Cuman ya itu tinggal itu Mas yang dekat kelapa itu. Dekat kelapa aja. Itu besok kalau bersih saya sudah nyicil ayam tinggal matun ya itu nyabuti. Karena saya spekulasi nganu Mas. Karena apa kalau tak semprot. Takutnya ini pasang nanti apa Mas itu bekas semprotannya. Tapi coba kita lihat yang di sebelah sana Pak. Ya, boleh Mas. Padinya yang di sebelah sana. Ini tentu beda ya sahabat-sahabat ya. Ini kan yang terakhir. Jadi kita lihat yang awal dulu. Para padinya. Ini tadi yang terakhir. Itu yang awal Mas. Karena ada. Apa? Itu sampai berapa minggu? 2 minggu Mas. Dua minggu. Dua minggu karena ya itu tadi Mas. Hujan. Nggak berani turun. Nah ini yang pertama yang sini Mas Didi. Yang pertama, awal gitu Pak. Ini hafal saya pertama yang ini Mas. Kalau yang ini ada rondap itu apa, saya masih ingat itu, dah nggak tahu itu. Mau berhasil nggak yang itu, saya kok nggak optimis, sudah tak coba Mas. Ini yang pertama. Yang di sebelah sini yang tapi, pertama. Tapi Mas, kalau lewat sini nanti belum apa, kalau untuk... masih apa Mas cep dulu. Gitu. Ini tapi yang pertama. Saya lihat juga Pak Gus apa? Padinya jenengan sudah tinggi seperti ini satu dengkul kayak ini ya. Kalau anu Mas Diki, ini tuh kemarin kan saya hanya pakai kalau yang sini memang ini yang nanam saya yang sini. Itu campur sama itu. Itu saya hanya 3. Kalau enggak 3 5, tapi pernah saya nyoba yang tanam satu Mas. Itu ya bisa besar tapi nganu apa kok beda ya sama yang apa ini Mas, kalau tadi Mas Biki bilang 7 atau berapa itu gemuk-gemuk tapi yang satu itu kurus gitu kan. Itu kayak yang ini Mas, yang 2-3 itu yang ini kurus-kurus Mas. Kurus-kurus seperti itu kalah. Ini yang 2-3 kayak gini nih Mas Biki. Ini yang 2-3 itu kan kurus-kurus kayak gitu. Kalau istri saya kan nggak pakai teknik ini yang besar-besar itu yang sampai 7-8 kalau enggak dihitung itu yang gemuk. Tapi jenengan sela-selanya ada genjer ya Pak ya. Itu untuk nganu Mas. Untuk apa? Sumber makanan sehari-hari. Di sini kan kalau enggak genjer itu kangkung. Itu juga ada kangkung Mas. Ya itu tadi Mas, sumber makanan sehari-hari kalau nanti
apa mas, nggak ada sayur, kita punya apa mas? Punya tanaman ini ya, kencer ini. Ini tanpa kangkung. Disemai ya pak ya? Enggak itu mas, itu memang sama anakku juga nggak boleh dicabut. Oh memang iya. Gitu, pak. Biar banyak gitu ya pak ya. Itu kan masih ada yang sampai apa mas, satu tahun lebih ngikuti. Oh alah, ada yang satu pas tahun di Teran ini kan, ya itu yang dekat tangga itu. Oh, itu lama banget loh mas, itu cikal bakalnya memang belum pernah dicabut. Oh, dari datang pertama gitu. Itu untuk yeah. Kayak opo itu anak saya bilang, pak nggak yeah. Boleh dicabut ini, biar gini ya, tak diamin aja. Okay. Itu tapi juga anu pak, bagus mungkin biasanya di untuk di apa sayur atau di apa itu biasanya dia seng-seng gitu kan. Oh mas, di seng-seng. Oh, itu sama kalau pas habis musim hujan tuh ada jamur kan mas. Itu yang di tumpuan kayu kemarin mas Diki motongi nggak jadi. Apa itu kan tumpuannya banyak jamur. Itu memang nggak diambil mas, untuk nanti dibakar aja itu pak, nanti kayunya itu kayaknya enggak mas, persediaan gak cuma nanti. Ya untuk stok besok kalau ini. Oh, apa mas, di sebelah sini kan gratis. Ini mau tak bersihkan mas, mungkin nanti tahun baru itu untuk apa malamnya ini dibakar semua habis gitu. Bersih itu mas. Baru itu nanti naik, itu kan terakhir mas, kloter terakhir itu, karena kan setelah itu naik kan bersih mas, nggak ada apa tumpuan kayu lah itu. Karena ini, mencari susah pak Gus. Oh iya mas, ini sudah tinggal ini aja persediaannya kan untuk bahan bakarnya. Bener mas Diki. Ini apa mas? Ternyata lama-lama juga tahu di sini sumber apa mas untuk masak selain apa, pakai kompor gas tuh boros ya, pakai kayu. Betul. Di sini berapa kalau satu tabung gas itu harganya berapa di sini? Kalau di sini masih mendingan mas, sekitar 45 ribu kan? Iya. Nah, luar biasa, kalau dua sudah berapa itu 90 ya? 90 masuk pemakaiannya juga paling berapa hari udah? Oh, enggak sampai satu minggu? Enggak. Saya enggak nganu ya mas, maaf ya. Enggak sudon enggak. Sekarang itu kadang malah kalau dipakai itu kan kayak ya kalau Jawanya itu anginnya yang banyak, tapi dalamnya itu yang untuk apa mas, masa itu kok beda gitu saja. Ya sah. Enggak apa-apa, namanya orang ya taunya kan itu tadi mas. Ya ini cara faktor ngakali. Utama memang untuk kayu ini sangat penting ya pak. Penting ya, untuk mas, faktor apa pembakaran atau untuk bahan bakar lah sahabat-sahabat ya, karena di sini mengandalkan tabung LPG atau ya sejenis yang 3 kiloan itu pak ya, mungkin tidak sampai 3 kilo ya kayaknya. Nggak itu pak sampai ya. Mas Diki. Itu hanya berapa itu, kadang saya pernah itu sama mas Hendri yang nomor 1 itu dulu beli pas waktu ya masih, tapi nggak di sini mas, di mana, Malino. Di Malino itu baru beli, baru pakai berapa hari, 3 hari udah habis mas. Habis. Nggak tahu isinya itu sampai 3 hari habis. Berapa padahal, di sana kalau di sana? Kalau sana agak mahal mas. 55. Berapa? 55. Oh 55. 55 satu tabung itu. Itu aja. Ya maaf kalau saya boleh bilang. Kalau sama sini masih bagusan sini mas. Apa awet sini? Awet sini ya sampai bertahan bisa satu minggu. Ya, pak, ya. Kalau sana ya nggak tahu sama pemakaiannya tapi. Susah sih mas. Oh gitu. Ya mungkin nggak semuanya mas. Saya cuma saya pas dapatnya itu mungkin memang tekanannya nggak sesuai yang di dalam cuma gitu. Ya kok malah sampai ke gas. Nggak apa-apa, memang kehidupan di sini kan Pak Agus. Jadi Pak Agus yang di pekarangan ini sudah penuh ya Pak ya. Padinya jenengan ini. Cuma besok mau tak apa kalau Jawane itu dirombak itu mas. Itu kayak apa? Pisang itu kan nggak layak apa ditanam sana mas, nggak bisa besar itu. Besok mungkin mau tak pindah. Jadi sana bersih, nggak ada apa mas itu, tanaman di tengah padi itu. Terus kalau yang itu biarin mas, itu apa serai itu malah bagus di sana. Ada tanaman dikit apa ketela itu. Mungkin ada jeruknya juga. Itu udah nganu mas. Ini rambutan. Besok di tanggul itu udah banyak tanaman apa mas ketela. Itu ada rencana nanti kan ini mas. Besok pagi mungkin kalau enggak hujan, saya mau nyengkut tanggul itu sampai mungkin pojok tanggul. Sana. Kan ini giginya juga udah agak lumayan enggak nganu mas. Mau tak coba nanti biar sama seperti tempat mas apa Arjen, nah itu bisa. Tapi saya kok sayuran. Tapi jenengan kalau tanam apa sayur-sayuran di tanggul sini ya pak ya? Ini cuma nganu mas Diki ya maaf. Kenapa? Istri saya kan memanfaatkan yang di atas sini untuk sayuran, untuk apa ini mas, tanaman buah. Oh tanaman buah. Itu kayak apa mas ini, cempedak. Cempedak. Terus itu
malah ada semangka juga, tapi nggak tahu ini mau jadi nggak itu di bawah itu. Ini semangka. Semangka. Nah, itu apa Mas? Nggak tahu ini besok mau tak tambahi tanah atau Mas di sini. Itu banyak betul ya semangkanya Pak itu Pak. Salah nebar Mas itu kemarin itu kan. Tutup semua. Wah itu tadi Mas niatnya cuma apa untuk pupuk ternyata malah kayak gitu Mas Didi. Kok enggak nanam lombok atau cabai Pak Agus? Cabainya baru sementara itu Mas Didi. Oh baru dikit-dikit. Oke. Nggih. Nah, ini apa Mas Didi? Nggih. Tuh baru. Nyoba-nyoba. Sini besok Mas Didi. Nggih. Mau tak bersihkan dulu. Nggih. Baru nanti mau tak tanami di bawahnya itu Mas. Mau tak coba. Tapi coba aja lah Pak Agus untuk jenengan ini jadi Iya, makasih biar Mas di Didi. Sebelah sana kan bisa Pak Agus. Sebelah situ. Ini bahkan digali setengah ini enggak apa-apa loh. Untuk sementara kan. Sementara ditanamin gulut-gulutan di pinggir-pinggir sini kan. Oh gitu, boleh Mas. Yang ini kesini, maksudnya iya. Sebelah jalan ini kan? Iya, setengah aja lah. Iya Mas Didi. Ya, makasih Mas Didi. Bisa tak coba nih, tak bikin apa gulutan di sebelah sini. Biar agak mendingan. Kalau Pak Agus ya, terima kasih waktunya. Ya Mas Didi. Pokoknya semoga panjenengan sehat selalu. Amin Mas Didi. Dan selalu dilancarkan segala aktivitas panjenengan. Dan amin. Jangan lupa subscribe, like, dan komen Bumi Pertiwi ya sahabat-sahabat ya. Itu channelnya teman saya itu. Dukung beliau kalau panjenengan senang dengan konten kreator transmigrasi. Salah satunya juga beliau itu berjuang transmigrasi. Luar biasa. Banyak channelnya. Apa kok punya channelnya kontennya sahabat-sahabat ya dan kayaknya banyak pelajaran ya Mas ya atau edukasi lah yang bisa diambil dari kontennya beliau Mas Ribai yuk kelapa Agus ya. Ya, makasih Mas Diki. Oke. Ini mau tak tanam besok. Oke, baik. Coba. Jadi, terima kasih sudah selalu menyimak konten saya dan selalu mengikuti perjalanan saya. Dan jangan pernah bosan melihat konten yang kreator daerah transmigrasi. Jadi sekian saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sumberan mau ngaparkan.